Bergabung dengan Persikota Tangerang, Prilly Latuconsina dapat restu dari Wali Kota Tangerang. Sebelum lanjut, alangkah baiknya Anda menekan tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan berita selanjutnya. Satu lagi artis populer tanah air yang terjun ke dunia sepak bola, yakni Prilly Latuconsina. Selangkah lagi, Dara yang melejit namanya ketika bermain di film Ganteng-Ganteng Serigala ini menjadi owner anyar Persikota Tangerang. Sesuai yang diketahui, Persikota Tangerang yang ditangani oleh coach Sahala Saragi masih mentas di Liga 3. Untuk melancarkan misinya menjadi bagian Persikota, Prilly berkunjung dan memohon restu kepada Wali Kota Tangerang, Arif R. Wismansyah. Prilly Latuconsina memantapkan diri bergabung dengan Persikota dan mohon izin langsung kepada Wali Kota Tangerang, Arif R. Wismansyah. Kunjungan Prilly kali ini diunggah melewati kanal YouTube-nya Senin 24 Januari 2022. Dijelaskan oleh Prilly, dianya tertarik untuk berkecimpung di dunia olahraga, khususnya sepak bola. Saya kesini ingin berdiskusi sekaligus meminta izin ke Bapak bergabung dengan Persikota. Karena Bapak kan selalu mengajak saya setiap ada kegiatan untuk berkontribusi untuk Kota Tangerang, ujar Prilly. Prilly yang tinggal di Tangerang sejak kecil berkeinginan memajukan sektor olahraga dengan cara bergabung dengan Persikota. Saya juga dari kecil, dari bayi, selalu di Kota Tangerang. Gak mungkin saya gak mau berkontribusi apapun untuk kota kelahiran saya, imbuhnya menerangkan. Kalau boleh diizinkan, saya ingin bergabung ke Persikota, Pak, jelas Prilly sembari bertawa. Bagayung tersambut, Arif pun langsung merespons positif atas keinginan Prilly. Saya sangat senang, ternyata ada putri daerah yang mau ambil bagian di Persikota. Gak perlu jauh-jauh, buat saya mudah-mudahan bisa menginspirasi yang lain juga untuk masyarakat Kota Tangerang. Karena semuanya bisa memberikan kontribusi terbaiknya untuk kemajuan Kota Tangerang, tuturnya. Prilly mengaku antusiasme untuk dapat segera menjadi owner dari klub sekota Persita ini. Karena kan biasanya kalau olahraga cenderung laki-laki aja kan, padahal perempuan juga banyak yang suka olahraga, ujar Prilly. Dengan bergabungnya Prilly ke Persikota, maka bertambah satu lagi deretan artis yang terjun ke dunia sepak bola Indonesia. Waktu lalu telah ada nama Raffi Ahmad, Gading Martin, dan Atta Halilintar yang ambil bagian dengan menjadi pemilik klub bola. Bergabungnya Prilly diharapkan memacu semangat Persikota dan dapat melenggang ke Liga 2 musim depan. Keberadaan sang artis dapat menaikkan ketenaran Persikota termasuk status menjadi klub sultan. Terima kasih Anda telah menonton video kami sampai habis. Jangan lupa tinggalkan like, comment, and subscribe. Serta aktifkan tanda lonceng notifikasinya.